Tiga. Pertemuan 1968. Sapardi Djoko Damono. Perempuan mengirim air matanya ke tanah-tanah cahaya, ke kutub-kutub bulan, ke landasan cakrawala. Kepalanya di atas bantal, lembut, bagai biang lala. Lelaki tak pernah menoleh, dan di setiap jejaknya melebat hutan-hutan, sibuk pelabuhan-pelabuhan di pelupuknya, sepasang matahari keras dan fana. Dan serbuk-serbuk hujan tiba dari arah mana saja, cadar bagi rahim yang terbuka, udara yang jenuh, ketika mereka berjumpa di ranjang ini. Hujan turun sepanjang jalan. 1967. Sapardi Djoko Damono. Hujan turun sepanjang jalan. Hujan rinai waktu musim, berdesik-desik pelan, kembali bernama sunyi. Kita pandang pohon-pohon di luar basah kembali. Tak ada yang menolaknya. Kita pun mengerti. Tiba-tiba atas pesan yang rahasia, tak kala angin basah, tak ada bermuat debu, tak kala tak ada yang merasa diburu-buru. Sungai Tabana, 1973. Sapardi Djoko Damono. Kami berhenti dan memandang ke arah sungai. Para perempuan sedang menebar bibit-bibit kabut di arus yang riciknya terdengar dari jauh. Kami berteriak, apa nama sungai itu? Tetapi hanya tawa mereka menyahut, berderai. Dan ketika kami mencapai tepi sungai, para perempuan itu ternyata tak ada. Dan kabut menutup arus sungai, sehingga kami tak tahu ia mengalir ke selatan atau utara.